Kayak di Tarim itu, di Rubat Tarim ada Majus Rohah ya, setiap Jumat pada maghrib seperti ini Majus Rohah, Majus Ilmu ya. Di sana itu orang-orang itu kadang apa, hadir tapi di luar, di emper di situ tuh, kayak di warung, hadir tapi di luar, bukan di dalam. Di dalam kan fokus mendengarkan ya, itu baru hadir di luar. Tapi sampai-sampai kata yang pendiri di Rubat itu, yang isi majlis itu, wahai Habib, itu kenapa di luar, biarin katanya, meskipun dia di luar tetap dia hadir di tongkrongan itu. Lama kelamaan itu apa, orang yang tadi di luar itu ya dapat keberkahan majlis itu. Yang tadinya katanya setahun dua tahun, ternyata setelah 10 tahun dia jadi imam majlis, jadi ahli apa, ahli pidato, ahli khotib, bahkan jadi ahli ilmu. Itu berkat apa, baru di empernya majlis, bagaimana yang di dalam majlis. Makanya begitu rahmat kemuliaan yang agung daripada majlis.